Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat tangga ya teman-teman. Tangga dari baja ringan, membuat tangga ukurannya, ukuran panjang tangga kita bikin 1 meter 70 cm ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe dan kita siapkan C1 batang untuk pembikinannya dan alatnya, bor dan baut. Oke, langsung aja kita mulai. Saksikan. Pertama kita siapkan dulu C-nya 1 batang untuk pembikinan tangga, dan kita ukur 1 meter 70 cm. Langsung kita siku, kita garis, terus kita potong, kita garis lagi 35 cm, langsung kita potong juga. Kita tarik ukuran 1 meter 70 cm. Langsung kita potong. Kita potong habiskan. Terus kita buka untuk yang 35 cm, kita buka sudutnya. Langsung aja kita lipat. Kita lipat juga. Kita ukur 35. Dan untuk bawahnya bisa kita bikin 40. Kita siapkan si 40 cm. Kalau untuk ukuran tangganya sesuai teman-teman pengen bikin, bisa 2 meter, bisa 3 meter. Jadi cara pembikinannya seperti ini teman-teman. Langsung kita garis untuk jaraknya. Untuk jaraknya kita pakai jaraknya 40 cm. Kita coak yang pas sudah kita garis itu, terus kita masukin C-nya, kita paskan, kita kunci yang atas dulu. Setelah itu kita ukur supaya nggak miring, kita ratakan. Kalau sudah rata langsung kita kunci. Untuk C-nya kita tengah-tengah garis yang sudah kita garis ini. Kita kunci dua-dua supaya nggak berubah lagi, nggak miring. Langsung kita siapin C untuk tiat tangganya dan kita ukurkan aja. Cukup kita emalkan. Langsung kita potong. Kita buka tengah-tengah garis. Dan kita masukin C-nya. Kita taruh ke tengah-tengah supaya sama. Kita coak seperti yang sudah kita bikin. Langsung aja kita kunci. Dan tangganya ini 4 tiat. Nah, ini sudah jadi.
kita kunci bagian belakang dengan baut secukupnya. Terus kita siapin C untuk kakinya. Kita siapin C itu ukuran 15 cm atau bisa juga dipanjangkan juga atau 40 cm langsung mentok. Tapi kita menyesuaikan material aja. Nah, ini sudah jadi. Terus sudut-sudutnya kita kasih palu supaya enggak tajam. Jadi kita pukulin aja. Ini sudah jadi tangganya. Dan kita coba tes naikin. Ini kuat ya teman-teman. Kita naikin. Dan ringan ya teman-teman. Kalau kita pengen bawanya enggak terlalu berat. Tangga 1,70 meter itu kita bisa manjat 3 meter ya teman-teman. 3 meter udah sampai untuk. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman tangganya. Jadi ini kita double ya teman-teman untuk bagian di sini. Jadi teman-teman bisa beli apa namanya untuk karetnya di Shopee atau di online ya teman-teman. Ini ada untuk tutup ini. Atau teman-teman bisa bikin sendiri dari karet ban supaya enggak tajam dan enggak licin ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya. Untuk bagian atas ini sengaja kita potong ya teman-teman seperti mutus ini. Jadi kita lipat aja. Itu fungsinya supaya tangga itu lebih kuat ya teman-teman. Jadi enggak mutus, tidak tajam di sini dan dia lebih kokoh. Untuk penapisannya seperti ini. Ini kita bikin yang ini kita bikin di sebelah bawah. Jadi enggak mentok di sini. Kalau kita bikin yang ini di dalam dia akan mentok sini. Dia akan cepat rusak. Kalau seperti ini lebih kuat. Dan untuk bautnya usahakan gunakan dua-dua ya teman-teman supaya enggak goyang. Kalau dia satu-satu itu pasti goyang. Dan bisa pakai paku ripet teman-teman pengen bikinnya bisa. Untuk konten selanjutnya kita akan membuat tangga lipat dari baja ringan teman-teman. Tapi kita simpen dulu yang ini, nanti kita tinggal bikin satu lagi tangga, nanti kita bikin tangga lipat. Dan sudah itu kita bikin stagger. Jadi kita bisa bikin 3 motif dari tangga satu ini. Sengaja ukurannya tidak kita bikin panjang karena nanti kita akan bikin stagger dan tangga lipat. Oke, nanti untuk tangga lipat nanti kita salin di deskripsi untuk linknya supaya teman-teman kalau pengen nyimak nanti tinggal buka aja di link video ini. Untuk tangga lipat dan stagger nanti kita satukan linknya. Jadi kita buat dua link untuk pembikinannya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman supaya channel Mamang bisa berkembang di seputaran baja ringan. Oke, itu aja. Mamang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mamang Kudis Tajam Parimah.